Pemirsa, SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin menjadi tuan rumah pengajian bulanan pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 9 yang memotivasi pendidik menjadi terbaik dalam mencetak lulusan berkarakter. Beginilah suasana pengajian bulanan pimpinan cabang Muhammadiyah 9 di SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin, kawasan Mangga Kebun Bunga, Jumat 19 Maret 2022. Banyak guru dari SMA Muda dan SMK Muhammadiyah 3 menghadiri acara ini yang diisi salah satu tokoh Muhammadiyah Banua. Semuanya diberikan sejumlah motivasi guna berkhidmat sepenuh hati untuk bersama memajukan pendidikan yang dikelola organisasi. Dengan komitmen tersebut, diharapkan para guru terdorong berkreasi guna menghasilkan pembelajaran menarik sambil tetap menjaga keramahan dan kedekatan dengan peserta didik. Termasuk juga dengan kesungguhan hati, sehingga diharapkan dengan bekal-bekal itu para guru nanti bisa menciptakan suasana pendidikan di lingkungan Muhammadiyah khususnya di Kota Banjarmasin menjadi lingkungan pendidikan yang nyaman, lingkungan pendidikan yang menyenangkan sekaligus mencerahkan. Banyak sekali yang bisa didapat dari materi yang disampaikan oleh Bapak. Minimal sebagai figur kita sebagai seorang guru, yaitu misalnya seperti tadi bagaimana memotivasi anak, membuat pembelajaran yang menarik, dan bagaimana menerapkan di lingkungan sekolah seperti sapa, salam, senyum. Ya, karena tidak semua orang yang tersenyum, tapi bisa ikhlas. Nah, itu yang kita terapkan di sini karena memang moto sekolah kami adalah The School of Character, membentuk karakter-karakter siswa SMA Muhammadiyah 2. Jadi tidak hanya di bidang akademik, ya, skill, tapi karakter juga yang ingin kita bentuk. Nah, jadi dari gurunya juga, jadi ada pengajian atau kajian bulanan untuk guru-guru yang nantinya bisa tertular ke siswa-siswinya. Kegiatan ini rutin dilangsungkan pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin yang juga diikuti pengelola sejumlah amal usaha Muhammadiyah lainnya, termasuk dari Lazismu, untuk bersama memperdalam ilmu agama. Ahmad Makfur, Banjar TV. Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih.